Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kang Mus Jati semuanya. Kali ini Kang Mus Jati di edisi Kang Mus Jati Otomotif ya teman-teman. Di episode kali ini Kang Mus Jati akan memperbaiki kaki-kaki teman-teman. Kaki-kaki kemarin sudah konsul sih sebenarnya. Sudah konsul kemudian bengkelnya termasuk baik, soalnya kalau pengen beli sendiri nggak apa-apa, ya sudah kita belikan online teman-teman, tapi belum kita unboxing. Oke teman-teman, ikutin terus perjalanan Kang Mus Jati dalam memperbaiki kaki-kaki ya teman-teman, dalam episode Via Story. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini untuk episode kali ini akan kita beritahu ya teman-teman. Jadi ceritanya kemarin untuk kaki-kakinya si Limo Vios itu kemarin kan sudah hampir setengah tahun lebih, itu kan sudah jajan. Cuma ini agak kocak lagi, kemudian kita konsulkan kemarin. Kemudian ternyata yang pecah itu pusing arem kanan kiri sama pangkon, karet-karet pangkon aja lah, itu suruh belikan teman-teman, suruh beli sendiri, kebetulan di bengkelnya habis begitu teman-teman. Nah, ini kita sudah belikan, kita ajak kalian semua untuk ganti, mungkin semoga nanti tidak meremen untuk apa itu kerusakannya, jadi apa-apa aja semoga tidak meremen. Itu teman-teman, ikuti terus ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah hampir nyampe untuk bengkelnya ya teman-teman. Mana nanti kita ikuti terus. Ini kita sudah nyampe, tapi ada mobil satu di sana. Mungkin kita harus nunggu sejenak. Benar. Iya, asli rawi, benar tuh. Asli Jepang ya, Jepang, ini tulisan Jepang. Ini Jepang. Apa ya nomor itu? Lumayan ya? Iya lumayan. Ini kita kawi ya? Kawi apa? Asli nomor itu? Iya. Ah, ori. Ya, apa lah maksudnya? Ada. Podong sak toko kuwi yo. Yo Jepang, Jepang. Oke, teman-teman, ini kita sudah dapat harga ya, teman-teman. Itu nanti Rexter turun semua, ganti tadi pangkon tadi sama bus arem. Nanti karet-karet dibonusi sama refill dibonusi, spuring dibonusi. Itu nanti kita dapat harga 700, teman-teman. Nah, nanti coba ada kalian bisa komen di bawah kalau ada yang lebih murah atau yang lebih bagus nanti lagi, tapi kita lihat hasilnya nanti gimana. Oke teman-teman,
maksudnya daripada tuku anyar ngono lho ya. Mungkin sebenarnya dia ini kurang sabar pemirsa. Jadi abot buat ngono kuwi terus. Padahal nek digawe memang rada abot ngono. Kok iya toh ngono. Halo teman-teman, ini kita baru aja sholat asar ya teman-teman. Tadi sudah hampir 5 jam kita menunggu sholat duhur, sholat asar. Mudah-mudahan habis sholat ini sudah selesai ya teman-teman. Nanti kita lihat. Oke. Ini kaki-kaki karo cekok kabeh. Nah iki tungane karo rekster barang ya, dadi full ya. Oh iya. Oke teman-teman, ini sudah selesai, tinggal spuring. Oke teman-teman, ini kita baru aja selesai pemasangan pangkon-pangkon kaki-kaki ya teman-teman. Oke, nanti kita upload. Oke. Terima kasih sudah menonton Kang Mesjati Otomotif. Subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.